Kecantikan Yasmin Napier diakui dunia, hingga kalahkan Nagita dan Luna Maya, ayah Yasmin Bari Napier gak ngangka. Pemirsa, bersama channel saya Devan Official, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, teraktual, tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita-berita terkini dari channel saya Devan Official. Selamat menonton. Kecantikan Yasmin Napier rupanya tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Kecantikan Yasmin Napier kini sudah diakui secara dunia internasional. Jelas saja ayah Yasmin Bari Napier begitu bangga dengan kecantikan Yasmin Napier. Nyatanya, pada tahun 2019 lalu, nama Yasmin Napier berhasil masuk nominasi 100 wanita tercantik di dunia versi TC Candler. Yasmin Napier berhasil jadi satu-satunya pesenitron yang dinominasi dalam ajang bergengsi dunia ini. Nama-nama artis cantik tanah air lainnya seperti Nagita Slavina dan Luna Maya pun berhasil digeser oleh Yasmin Napier dari daftar. Sontak saja, Yasmin Napier langsung jadi perbincangan seantero negeri. Sosok Yasmin Napier bahkan sejajar dengan para wanita cantik dari belahan lain di dunia seperti Song Hye Kyo, Suzy hingga Rose Blackpink. Potret Yasmin Napier ini resmi masuk nominasi The 100 Most Beautiful Faces 2019 di akun Instagram @techkenlers pada tanggal 1 Oktober tahun 2019. Yasmin Napier official nomine for The 100 Most Beautiful Faces of 2019. Nominate on our YouTube channel. Comment something nice on our Instagram @techkenlers to voice your support. Tagar Yasmin Napier, tagar Indonesia, tagar singer, tanda pagar Yasmin Napier 92, tulis akun Instagram @techkenlers. Diketahui, nominasi ini dikumpulkan berdasarkan polling suara terbanyak dari netizen yang dilakukan melalui website resmi. Berdasarkan hasil polling, nama Yasmin Napier terbukti menggeser Luna Maya dan Nagita Slavina masuk ke daftar 100 besar. Kabar Yasmin Napier masuk ke daftar 100 besar wanita tercantik di dunia pun membuat sejumlah pihak terkejut. Yasmin Napier sendiri bahkan terkejut ketika namanya masuk nominasi 100 wanita tercantik dunia versi TC Candlers. Saat ditanya rahasia kecantikannya hingga bisa dinominasikan, Yasmin Napier justru berselorok cuma mengandalkan air wudhu. Cara merawat kecantikannya pakai air wudhu, banyak doa, sabar dan tawakal, ujar Yasmin Napier sambil tertawa. Sementara itu, ayah Yasmin Bari Napier begitu bangga, tak menyangka bila anaknya bakal masuk nominasi wanita tercantik sedunia. Gak ngangka ayah juga, subhanallah, ya Allah, ucap ayah Yasmin Napier dilansir dari kanal YouTube RCTI Infotainment tanggal 7 Oktober tahun 2019 lalu. Selama ini orang tahu jika Yasmin Napier adalah biduan yang merintis dari nol hingga akhirnya bisa sesukses ini. Kita itu benar-benar orang kampung. Merintis dari nol sampai sekarang karirnya sukses dan banyak fansnya. Ayah bersyukur, tandasnya ayah Bari Napier. Merintis dari nol sampai sekarang karirnya sukses dan banyak fansnya. Ayah bersyukur, tandasnya ayah Bari Napier. Hal itu diungkapkan Georgino Abraham saat berbincang-bincang dengan Vicky Kalea. Melihat di Instagram Vicky Kalea, Georgino Abraham semuat menceritakan kisah asmaranya. Bahkan di tengah obrolan Georgino Abraham dan Vicky Kalea, nama Yasmin Napier sempat disinggung. Diakui Georgino Abraham, saat ini dirinya ingin fokus berkarir mengumpulkan pundi-pundi uang untuk masa depannya nanti sama Yasmin Napier, mudah-mudahan aja. Jadi nggak fokus cari pasangan, kata Georgino Abraham. Tipenya yang bagaimana, tanya Vicky Kalea.
Pelaku Giorgino Abraham mengungkapkan kalau dirinya menginginkan sosok calon istri yang smart, independen,